Halo, saya Suara Dewati. Saya berdomisili di Jakarta, Indonesia. Ya, jadi sebenarnya inspirasinya adalah bagaimana pengalaman tubuh saya yang melakukan hormonal replacement therapy atau terapi pergantian hormon yang saya analogikan sebagai bentuk atau sebagai satu fusi nuklir gitu. Bagaimana fusi nuklir ini sendiri, dia menggabungkan dua atom atau dua inti nukleus menjadi satu entitas atau satu bentuk atom yang lebih kuat dan lebih kompleks. Saya melihat bahwa proses hormonal replacement therapy ini menjadi membentuk satu identitas hybrid yang baru. Baru bagaimana ada peleburan antara teknologi medis dan juga biologi itu sendiri. Ya, selain hormonal replacement therapy ini tidak hanya sekadar tindakan medis, tetapi dia juga sebagai tindakan artistik dan juga budaya gitu. Nah, saya berharap bahwa karya ini menjadi satu moda pengetahuan dan bagaimana masyarakat seringkali mempersepsikan tubuh trans sebagai sesuatu hal atau sebagai tubuh yang ilegal dan seringkali bahwasannya bahwa tubuh trans itu tidak ditulis dalam konteks anatomi tubuh kontemporer masa ini gitu. Dan saya berharap bahwa karya ini bisa menjadi satu diskursus yang penting untuk seni kontemporer di Indonesia ataupun ya. Ya, tentu banyak tantangan selain di luar teknis, tentu saya masih melakukan riset di salah satu badan teknologi nuklir di Bandung dan saya mencoba untuk bagaimana menjembatani antara hormonal replacement therapy ini dengan yang saya analogikan dengan fusi nuklir tersebut dan bagaimana pergerakan atau penggabungan dua nukleus ini menjadi satu moda koreografi untuk penciptaan karya. Ya, saat ini saya sedang melakukan riset dan itu menjadi salah satu bentuk atau salah satu cara saya untuk mencari jalan keluar untuk menghadapi situasi yang sedang kalut gitu in terms of this process. Halo, saya Suara Dewati. Jangan lupa datang dan saksikan karya kami di Indonesian Dance Festival pada tanggal 2 sampai 6 November 2024. Ciao.